Lenovo beri hadiah jam tangan berharga fantastis di Ultah Billy Syahputra. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Dugaan penggemar Amari Manopo akan membuat kejutan di ulang tahun ke-30 kekasihnya, Billy Syahputra tidak meleset. Dini hari tadi, Amanda Manopo mengenakan masker putih dan sweater bertuliskan Champions memberikan kejutan untuk Billy. Ia datang ke rumah Billy dengan membawa kue tar dengan 5 lilin kecil di atasnya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make wish, Amanda Manopo menyanyikan lagu happy birthday saat Billy menurunin anak tangga rumahnya dari lantai atas menggunakan sarung. Pemilik nama lengkap Johnny rumah Billy Iskandar nampak terkejut. Sambil mengelus mesra pipi dan kepala bagian depan Amanda, ia meniup kelima lilin. Udah make wish belum? Tanya pemeran Andin di Ikatan Cinta RCTI. Udah, sergah Billy berkaus oblong warna biru dongker. Emang harus banget liatin CCTV terus? Amanda tampak kesel. Pas lampu mati terus aku langsung lihat CCTV. Apa nih? Pasti ada sesuatu. Billy celingukan seperti salah tingkah. Kejutan tidak berhenti sampai situ. Dari lantai tas yang ia jinjing, Amanda mengeluarkan sebuah kotak berwarna putih lalu mengeluarkan isinya. Ini mah kacamata aku, celutu Billy. Ternyata bukan, kacamata itu baru hadiah dari Amanda. Billy pun terlihat langsung menjajalnya. Masih ada lagi, masih ada satu lagi, mau enggak? Kata Amanda sambil mengambil kado lain dari dalam tasnya. Saat dibuka, Billy terkejut Amanda membelikan adik Olga Syahputra itu jam tangan mewah bermerek Rolex. Ia kemudian meletakkan di atas meja lengkap dengan kotak penyimpanannya. Apa itu? Oh my God, Billy seolah tidak percaya. Nyari ini ternyata susah loh, sahut Amanda sambil jarinya menunjuk ke arah jam tangan. Sahut Amanda sambil jarinya menunjuk ke arah jam tangan mewah itu. Billy tertegun memandangi kado istimewa berharga fantastis dari Amanda. Terlihat jam tangan berwarna silver itu merupakan Rolex GMT Master 2. Udah dilihat aja, senyum juga enggak. Amanda mulai senewen. Gua yang penting ketemu dia, kata Billy dengan masker warna hitam menempel di dagunya. Tampak hubungan mereka baik-baik aja, tidak seperti yang Sander diisukan. Renggang gara-gara Amanda menghapus foto-foto dan meng-unfollow akun Instagram Billy Syahputra. Selamat, Ultah Billy. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Makin hari, Amanda Manopo Billy Syahputra kian mesra. Keduanya juga kerap memamerkan kemesraan. Namun kini keduanya jarang terlihat bersama lantaran kesibukan Amanda Manopo syuting sinetron Ikatan Cinta RCTI yang kini sedang naik daun. Dalam sinetron tersebut, Amanda berperan sebagai Andin yang disebut sebagai wanita idaman. Sejak tayang pada 19 Oktober 2020 lalu, sinetron Ikatan Cinta merajai rating. Beberapa pekan ini terus berada di urutan teratas rating TV paling layak ditonton. Ikatan Cinta konsisten bertahan di depan. Ikatan Cinta konsisten bertahan di papan atas rating pertelevisian tanah air dan baru aja memecahkan rekor pertelevisian. Kesuksesan sinetron Ikatan Cinta tak lepas dari kepiawaian akting Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tak heran jika sinetron ini semakin diminati masyarakat. Meski disibukkan jadwal syuting, Amanda Manopo masih rutin mengunggah sejumlah potret kesehariannya di media sosial. Termasuk mengunggah foto peras cantiknya lewat akun Instagram @amandamanopo. Unggahan Amanda Manopo yang menggunakan baju biru mode bercorak putih tersebut dikomentari mesra. Beruntungnya aku punya kamu, cukup aku aja yang tahu isi hati kamu yang begitu luar biasa. Tulis @williski16 dalam kolom komentar. Komentar Billy Syahputra tersebut telah disukai lebih dari 6.141 orang. Banyak di antaranya yang mendoakan agar hubungan keduanya tetap bertahan. @williski16, semoga kalian langgeng, amin. Banyak yang mendoakan kebahagiaan kalian. Tetap dijaga terus, mak-mak online sayang kalian pokoknya. Tulis akun desil78. @biliski16, yang jomblo jangan baper nah. Tulis Muhari Fandi. @biliski16, semoga langgeng sampai pernikahan dan sampai akhir hayat. Tulis komentar
Jaisya lihat. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Artis Billy Syahputra kembali lakoni hobinya naik motor trail. Kekasih Amanda Manopo itu sempat diejek teman-temannya. Dia bersama pesepak bola Hamka Hamzah, pesinetron Vicky Ditinegoro, Darius Sinatria, Roy Ricardo, dan selebritis lainnya yang tergabung dalam Selebritis Gaspol atau SGP. Billy Syahputra menyusuri jalan terjal menuju tengah hutan di kawasan terpencil Jawa Barat. Terekam melalui unggahan kanal YouTube Billy Syahputra, sebelum mulai perjalanan, Billy lakukan video call kekasihnya Amanda Manopo. Saat ngetril itu rupanya ada insiden Billy Syahputra diejek. Ejekan itu terjadi karena Amanda Manopo, si pemeran Aden di sinetron Ikatan Cinta, Billy diejek Hamka karena memakai kamera baru pemberian sang kekasih. Terlepas dari itu, kegiatan itu juga diisi bagi-bagi sembako. Alhamdulillah, ini bahan sembako yang bakal kita antar ke tempat yang butuhnya, guys. Ada sedikit sumbangan untuk pembangunan juga, ungkap Billy. Pihaknya sudah lakukan survei sebelumnya agar penerima sumbangan memang benar-benar yang membutuhkan. Sepanjang jalan, Billy harus melintasi jalan setapak, namun jalannya tidak terjal. Di titik kedua, Billy dan rombongan SGP beristirahat sejenak. Jalur selanjutnya yang akan dilalui yakni single track kurang lebih 3 km. Jadi ini tuh benar-benar menyalurkan rezeki kita tepat sasaran, membuat orang yang susah menjadi bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, kata Billy. Tak lama berselang, Billy meneriaki rombongan lainnya yang mana ada Hamka Hamzah sedang berbincang dengan anggota trail lain. Dalam obrolan itu, Billy sayup mendengar ada yang mengatainya. Kenapa-kenapa? Ada yang ngomongin siapa? Coba ngomong di depan, jangan di belakang, kata Billy. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Cantiknya Amanda Manopo, nama Billy Syahputra terseret. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Artis cantik Amanda Manopo mengunggah foto terbarunya di laman Instagram. Dia disorot, ratusan ribu netizen menyukainya. Komentar netizen masuk satu persatu ke laman Instagram. Mereka juga menyebut-nyebut nama Billy Syahputra. Cantik banget, calon bininya Bang Billy. Tulis Marhamah, cantik banget. Tulis My Gallery, banyakin senyum, ya cantik. Tulis Naswa. Sinetron Ikatan Cinta sukses membungkam nama Amanda Manopo menjadi tokoh utama. Sinetron Ikatan Cinta sukses melambungkan nama Amanda Manopo menjadi tokoh utama wanita, Andin, kemampuan akting Amanda mampu menyihir para pecinta sinetron. Semenjak sukses memerankan Andin, tidak sedikit dari masyarakat yang penasaran dengan kehidupan pribadinya. Belum lama ini, sejumlah fans mengunggah video yang dibuat kakak kandung Amanda Manopo, Angelicia Manopo, di TikTok yang berkaitan dengan lagu Ekspektasi. Lagu Ekspektasi yang dibawakan oleh Ochan, Siagian, dan Okin sering dijadikan sebagai background untuk membuat video lucu. Salah satunya terkait video yang memperlihatkan perbedaan penampilan seorang di dunia nyata dan foto-foto yang ada di media sosial. Sebelumnya, Billy Syahputra lagi dimabuk asmara dengan aktris cantik Amanda Manopo. Saking cintanya, wanita yang akrab disapa Amanda sempat mengungkar bagaimana sosok Billy. Ternyata ia bucin alias budak cinta. Pernyataan Amanda itu terlontar saat rumor ia akan kuliah di luar negeri, mendadak ramai jadi perbincangan. Karena semakin banyak yang berspekulasi salah, Amanda buat klarifikasi di Instagram story. Ia buka suara melalui tulisan yang ia ketik. Heboh ya, gak usah berasumsi bahwa keluarga gua seakan dia mau misahin gua sama Billy. Ini juga baru rencana. Rencana mau kuliah di luar negeri kok berasumsi yang aneh-aneh. Settingan lah, kontrak hubungan habis, tulis Manda. Lebih lanjut, ia merasa beruntung dicintai Billy, sehingga keputusan apapun akan didukung. Billy pastikan ikut Manda. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Hubungan Billy Syahputra dan Amanda Manopo kembali dikabarkan retak. Akun Instagram tak difollow. Bila sebelumnya, Amanda Manopo
terlihat cuma mengikuti satu akun Instagram yakni Billy Syahputra, kini situasinya berbeda. Terpantau,